Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi bersama saya M. Iqbal, masih di channelnya Tutorial Milenial. Dalam video kali ini saya bakal ngasih tahu teman-teman cara untuk melihat player yang memberikan hadiah atau gift saat kita sedang live streaming ya. Nah, mungkin kita waktu lagi ngereng nih atau klasikan, ada yang nonton live streaming kita ya, kalau diaktifkan live streamingnya. Dan mungkin ada juga orang-orang yang suka memberikan gift ya atau hadiah kepada kita ya, namun kita tidak sempat untuk melihat nicknya, orangnya siapa. Nah, itu jangan khawatir, karena kita bisa melihat siapa saja yang udah memberikan hadiah atau gift kepada kita saat live streaming ya. Oke, untuk caranya sendiri teman-teman tinggal langsung masuk aja ke bagian profil ya, di tab satu kali profil, kemudian ada di bagian info streamer. Nah, setelah masuk ke bagian info streamer seperti ini, teman-teman tinggal tap aja yang catatan live stream. Nah, nanti di sini teman-teman akan melihat catatan atau riwayat live streaming teman-teman, menang atau kalahnya ya, di sini bisa kelihatan. Dan di sini juga bisa kelihatan nih untuk nilai hadiahnya ya. Kalau misalnya ada yang memberikan hadiah, itu nilai hadiah diamannya berapa, nanti di sini ada jumlah diamannya, dan nanti di sini playernya juga bahkan kelihatan. Nah, di sini donatur hadiah ya untuk playernya. Oke, saya rasa cukup ya untuk informasi bagaimana cara melihat live streaming, siapa saja yang udah memberikan hadiah saat kita live streaming ya. Adapun untuk mengaktifkan live streaming, teman-teman bisa search aja di tutorial Mireniar ya, cara untuk mengaktifkan live streaming Mobile Legend. Oke, cukup sekian. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan bagikan. Sampai berjumpa kembali di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.